Upload dulu ah. Kenapa? Kenapa sih? Coba lihat ini deh, ini komennya lucu banget. Hah? Mana nih teh? Ini lihat. Masa temen teh Rina bilang kursi ini kursi penyedot kuota? Hah? Emang ada ya? Kursi penyedot kuota? Makanya, lucu kan? Eh, tunggu teh. Mungkin ada benernya juga. Coba kita tes dulu. Coba kita cek kuota dulu yuk. Jangan-jangan habis. Iya kak. Ha! Kuota Kak Asep. Kenapa kak? Habis. Tuh kan, bener. Kursi ini penyedot kuota. Tapi kuota teh Rina gak berkurang kok. Tunggu. Emang kuota Kak Asep sebelumnya berapa? Udah habis sih Mod. Isiin dong. Udah kak, udah diisi tuh. Makasih ya Mod. Kayaknya itu cuma mitos doang deh, Dek. Kan udah teh Rina bilang, lucu kan? Iya, teh, aneh-aneh aja. Iya, kayak gitu. Eh, tunggu teh, itu apa? Wah, ternyata di sini juga ada, Dek. Di Kasep juga ada, Dek. Di Dede juga ada, Kak. Jangan-jangan ini yang dimaksud temen teh Rina. Kursi penyedot kuota. Sepertinya ini bisa ditarik, Teh. Ayo kita tarik bersamaan. Ayo, Dek. Hah? Iya, Dek. Ayo kita coba. Kita tarik bersamaan ya, Kak. Hati-hati ya, Kak. Kuota Kak Asep akan kesedot. Aduh, mana tadi baru ngisi lagi. Mau dia ngisiin, Kak. Masa sih? Siap, Kak. Teh. Hah? Siap, Dek. Iya, Dek. Ayo, Dek. 1, 2, 3! Ternyata gak nyedot kuota, Teh. Kak. Ternyata ini buat naikin kaki, Dek. Yeay, Kak Asep waktu beli gak tahu ya? Gak tahu Mod. Kak Asep belinya online sih. Lagian, Kak Asep suka modelnya. Retro-retro gimana gitu. Kayak Teh Rina beli motor kemarin dong. Ini, Dek, ada motor keluaran terbaru. Hah? Hah? Teteh mau beli motor? Enggak sih, cuman lihat-lihat aja. Soalnya modelnya lucu, Mod. Retro-retro gimana gitu. Kirain Ma mau beli, tapi kan belum lancar pakai motor. Kayaknya posisi dulu kayak gini, Kak. Enak deh buat nonton. Cobain deh, Kak. Wah, iya ya. Cobain deh. Wah. Dede nonton apa? Dede nonton yang tersesat waktu itu, Kak. Wah, Kak Asep juga mau lihat dong. Ah, Teh Modi juga mau nonton lagi ah. Teh Rina juga mau dong, Dek. Ayo, Teh, kita nonton bareng-bareng. Eh, tapi gimana caranya? Dek, taruh aja di rak itu. Oh, iya. Itu Dede lagi ngapain ya? Aduh, gak kelihatan. Layarnya terlalu kecil dilihat dari sini. Iya, Kak. Gimana ya? Tunggu deh, kasih punya ide. Paket. Hah, udah datang tuh. Apa, Kak? Kak Asep beli apa? Wah, paketnya ya, Mas? Iya, Mas. Pasti ya, Mas. Sama-sama. Nah, ini Dek, kita nonton pakai ini. Wah. Wah, gede banget Kak layarnya. Pasti enak nih nontonnya. Kak, jangan lupa baca dulu manual book-nya. Pasti dong, Teh. Kan udah pengalaman. Banyak baca buku.
Kasep, ternyata kompor ini memakai baterai. Jadi sekarang bisa langsung dipakai. Tuh kan, kita bisa langsung nonton teh. Iya kak. Tapi sinyal internetnya dapat dari mana kak? Tethering dari HP Dede. Hah? Jangan kak, handphone Dede kan kuotanya sisa 10 giga lagi. Iya ya, dipikir-pikir di rumah ini belum ada wifi-nya loh. Kak, ayo kak pasang wifi-nya biar kuotanya bisa besar. Ya juga ya. Ya udah, kasih coba daftarin dulu ya. Paling satu minggu lagi udah bisa kepasang. Hah? Gak ada instan apa kak yang bisa langsung pakai hari ini? Hari ini? Instan? Sebentar deh. Paket. Wah, makasih ya mas. Wah, paket. Nih deh, wifi instan, kuotanya 250 GB. Kita bisa nonton bareng nih. Yeay! Nah, kita nontonnya ini nih. Yang 4K? Hah? Kursi ini ternyata bisa sambil tidur. Hah? Wah, wah. Iya, Kak. Iya, Kak. Dek. Bisa nonton sambil tiduran. Wah, iya kak, nyaman banget. Iya, Dek. Yuk kita nonton yuk. Ayo. Coba deh kak, cek dulu sisa kuotanya berapa lagi. Hah? Kuotanya habis? Hah? Jangan-jangan benar kata teman Terino. Kursi ini penyedot kuota.